Berikutnya kita akan lanjut kepada materi penulisan huruf ba, ta, dan ta. Huruf-huruf ini memiliki kesamaan, hanya yang membedakan adalah peletakan titiknya saja. Ada yang titik 1, titik 2, dan titik 3. Untuk huruf-huruf awalnya ini memiliki banyak varian, termasuk juga huruf tengah, juga huruf-huruf di akhir kalimat. Mari kita coba. Berikutnya ba tunggal, ta dengan sa gitu. Jadi ini huruf-huruf sama semua. Yang membedakan adalah penggunaan titik. Seperti dalam ba, ba tunggal, coba tulis ada dua bagian. Yang pertama itu, kemudian berikutnya ini memang harus secara pelan-pelan, tidak bisa terburu-buru sebab tingkat kemiringan, kemudian juga guratan pena perlu diperhatikan sehingga nampak halus. Ini bagian yang pertamanya. Jadi dari sini, kemudian yang kedua ini. Nah, seberapa panjang ini? Ini adalah tingginya 1.5. Nah, 1.5. Kemudian panjang dari huruf ba ini ada 5. Jadi ba ini memiliki panjang 5 titik. Ketinggian ke sini 1.5. Nah, luncuran dari ba ini dia lebih tinggi di depan dan ketingginya sekitar setengah titik. Jadi kalau dibuat begini artinya titiknya setengah. Nah, inilah ba. Jadi ba berarti titiknya di sini. Ini kalau ta titik di atas. Ta. Nah. Kemudian kalau sa tinggal tambah 1. Kemudian ketika diposisikan pada awal kalimat, ba ini termasuk yang memiliki varian cukup banyak. Ada yang diambil dari ba tunggal. Seperti kalau gini. Yang pertama, kemudian bentuk yang kedua adalah ditulis tinggi. Ba bentuk kedua ini, ba awal kedua ini memiliki kemiringan 1 titik. Ini digunakan ketika bertemu dengan ya, dengan mim. Ini contoh bertemu dengan huruf ya. Ini. Habis. Nah, dia berakhir kira-kira lurus dengan leher dari ba itu. Kemudian ini bentuk yang pertama, ini yang kedua. Kemudian bentuk ba, ta, sa di ketika diletakkan di awal juga ada yang bentuknya seperti ini. Jadi badannya saja, ini kepalanya hilang. Ini ketika bersambung dengan huruf nun atau huruf ro. Lebarnya 1 titik lebih sedikit lebar dari huruf ba tadi. Untuk yang ketiga, kemudian untuk yang keempat. Lengkung. Nah, lengkung dari besar menipis secara perlahan dan digunakan manakala bersambung dengan huruf mim. Saya sambungkan dengan huruf mim. Jadi kalau ditarik dari sini atau dari ujung sini, ini ketinggiannya setengah titik. Dan ini memiliki panjang 4 titik. Kemudian bentuk yang kelima, lebih panjang dari yang nomor 2. Jadi ketinggiannya bisa 3.5.
Jadi 3,5 dia lebih lebih tinggi, 1, 2, 3. Nah, bisa 3,5. Nah, bentuk seperti ini ada kepalanya. Ini digunakan dalam penulisan basmalah. Bismillah. Ini panjang. Saya sambungkan dulu dengan huruf sin untuk memudahkan ingatan bahwa ini hanya digunakan pada penulisan basmalah. Ini nomor 5. Kemudian nomor 6-nya adalah bentuk yang diadopsi dari huruf ya. Lengkung, tarik. Ini membutuhkan kelenturan pena ya dan tangan, lengkungan. Ini kira-kira ada 4 titik sampai ujung sini. Ini biasanya digunakan manakala bersambung dengan huruf jim. Baiklah, ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi minimal ada 6 varian dari ba awal. Kemudian ketika tengah, tengah ini mengikuti dari awal, mengikuti dari bentuk ba awal. Jadi ada yang bentuknya sangat sederhana, mulai dari begini saja sambungannya, atau lebih ke sambungan-sambungan nibroh ya. Nibroh ini atau gigi-gigi lah gitu. Kemudian ada juga yang bentuk lainnya seperti ketika bersambung dengan huruf mim. Nah, ini bentuknya begini. Kemudian juga ada yang dilengkungkan menyerupai bentuk yang nomor 4 tadi. Ini memiliki ketinggian 1 titik lah kira-kira. Contohnya dalam penulisan kalimat antum. Nah, untuk seperti ini. Jadi kalau tarik ini ada 2 titik ketinggiannya. Nah, kemudian untuk bentuk ba ta sa ketika di akhir dia standar. Artinya hanya membuang kepala itu sudah jadi tak, dan dia tidak terlalu banyak bentuk-bentuk ya. Ya, standar saja dia hanya satu. Jadi ketika posisi di akhir sebagai contoh saya buatkan ba ketemu ba, ini yang kecil. Ini jadi ada yang terbuang bagian kepalanya. Ini pun panjangnya harus sama dengan ba tunggal, yaitu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 di sini. Jadi ada bagian kepala yang terpotong kan di sini. Inilah huruf ba, ta, dan sa. Dan bagaimana cara menyambungkan dengan beberapa contoh tadi, baik ketika bertemu dengan huruf yang ke bawah ataupun yang mendatar. Begitu.